Anglisa Manopo menanggapi soal Arya Saloka yang melakukan unfollow Instagram milik Amanda Manopo. Sempat ramai diperbincangkan, Arya Saloka melakukan unfollow Amanda Manopo yang diduga atas permintaan dari sang istri, Putri Anne. Selain itu, mencuat isu yang menyebut Amanda Manopo berusaha merusak rumah tangga Arya Saloka dengan Putri Anne. Tak tinggal diam, Anglisa Manopo selaku kakak Amanda Manopo pun angkat bicara. Anglika Manopo menjelaskan bahwa jangankan Arya Saloka, bahwa memang kakaknya sendiri pun tidak difollow. Sebenarnya, hal yang terjadi tersebut tidak ada apa-apa. Hal tersebut disampaikan Anglika Manopo dalam YouTube Hits Infotainment pada Sabtu, tanggal 8 Mei tahun 2021. Itu sebenarnya tidak berpengaruh apa-apa, dan mereka masih baik-baik saja di lokasi, kata Anglisa Manopo seperti dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com dari YouTube Hits Infotainment. Orang di luar sana heboh, sedangkan mereka di lokasi adem-adem saja, tambahnya. Soal tanggapan keluarga juga tidak ada reaksi apa-apa karena memang tidak ada apa-apa. Anglisa Manopo mengaku bahwa Amanda Manopo juga memang tidak memfollow siapapun termasuk dirinya. Bukan berarti dia nggak follow aku, nggak sayang aku, ucap Anglisa Manopo. Sosial media bukan standar berteman baik atau tidak, tambahnya. Tudingan ini muncul karena berhasil membangun kecocokan antara Amanda Manopo alias Andin dengan Arya Saloka alias Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta. Saat berita tudingan, pelakor, sempat mencuat, seketika Amanda Manopo melakukan saling unfollow media sosial Arya Saloka seolah memberi jarak. Seketika, hal itu juga membuat pencinta sinetron Ikatan Cinta kembali heboh dengan tindakan pemeran Andin tersebut.